Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Arman dan Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari menggelar press release Kempesban di Aula Polres Metro Bekasi Kota. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus pencurian berkelompok dengan modus Kempesban di Jalan DR Ratna RT 02 RW 08 Kelurahan Jati Keramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi. Dari perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian mencapai 7 juta rupiah. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menggali informasi dari AO untuk menemukan 5 orang yang masuk DPO. Nah, dalam perjalanan, ya, tepatnya di Jalan Ratna, Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, korban diberitahu oleh seseorang bahwa ban kendaraannya sebelah kiri bagian belakang itu kempes. Ketika itu korban selaku supir itu langsung turun, ya, mengecek kondisi ban dan berusaha untuk mengganti ban yang kempes tersebut. Sedangkan istrinya yang berada di samping ikut mendampingi korban, ini suaminya. Tidak lama kemudian istri dari korban itu melihat seseorang mengambil tas dari dalam mobil. Langsung saja istrinya berusaha mempertahankan tas, akhirnya terjadi tarik-menarik dan akhirnya tas terbawa oleh pelaku. Ketika berusaha untuk melarikan diri, korban berusaha untuk mempertahankan dengan memegang kendaraan dan akhirnya terjatuh. Tidak lama kemudian pelaku berhasil diamankan, termasuk juga barang bukti berupa tas. Tidak lama setelah itu datang petugas dari Polsek Jati Asih, ya, untuk mengamankan pelaku berikut barang bukti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.